penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hubner kembali dimainkan sebagai bek kiri saat membantu Wolves U21 menang 3-0 atas West Brom U21 di pertandingan Premier League 2. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion New Bucks Head Ground, Telford, Selasa 20 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, Justin Hubner tampil sebagai starter Wolves. Dia bermain full di posisi kiri dalam formasi 4-2-3-1. Sementara itu, 3 gol yang diciptakan Wolves U21 ke gawang West Brom diciptakan lewat torehan 2 gol Leon Chiwom pada menit 52 dan 70. Kemudian satu gol lainnya diciptakan bek Wolves U21 Elvie Pond. Wolves U21 pun sukses membuka peluang untuk menembus lima besar Premier League 2. Kini Wolves hanya terpaut 2 poin dari Fulham yang menempati urutan kelima dengan mengemas 25 poin. Kemenangan ini juga membuat Wolves U21 sukses mempertahankan tren positif dengan tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir secara berturut-turut. Sementara itu, kepercayaan pelatih Wolves U21 James Collin memainkan Justin Hubner. Di posisi bek kiri semakin memperkaya posisi bermain pemain berdarah Belanda itu. Kemampuan Justin di lini pertahanan sudah tak diragukan lagi. Justin Hubner, yang berposisi asli bek tengah sebelumnya, juga pernah dipercaya oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bermain di posisi gelandang bertahan di Piala Asia 2023. Justin Hubner sempat masuk tim utama Wolves ketika berhadapan dengan Arsenal di Premier League 2023-2024 pada 12 Desember 2023 lalu, namun belum mendapatkan kesempatan berlaga. Melihat perkembangannya, bukan tak mungkin Justin Hubner akan kembali dipromosikan ke skuad senior Wolves dan berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Melihat aksi Justin Hubner tadi, menurutmu gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.